Salam sejahtera dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi bahagian pendidikan khas sentiasa berusaha bagi melahirkan murid berkeperluan khas meningkatkan kemahiran masing-masing menerusi konsep kemahiran sepanjang hayat. Ini selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang mana usaha-usaha yang dijalankan secara berterusan ini memfokuskan kepada tiga aspek iaitu kemahiran asas, kemahiran hidup dan juga kemahiran sosial. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Melaka Muhammad Rashid Siddiq berkata, menerusi konsep yang diterapkan melalui Karnival Kemahiran Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan 2014 ini mampu mencukil bakat dan jati diri sebenar pelajar berkeperluan khas. Hadirin yang dihormati sekalian, Karnival Kemahiran Pendidikan Khas ini adalah bertujuan membina keyakinan diri murid-murid pendidikan khas supaya dapat bersaing secara sehat serta membuka peluang kepada mereka agar dapat menundulkan bakat dan potensi diri dalam program bentuk kemahiran dan inovasi. Secara tidak langsung, melalui kalimat ini juga dapat membentuk warga pelajar pendidikan khas yang memahami dan menghargai bakat dan potensi diri melalui pertandingan yang telah mereka jayakan. Pada majlis berkenaan, Muhammad Rashid turut menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang acara yang bertandingkan. Hadir sama pengarah bahagian pendidikan khas KPM, Sazali Ahmad, timbalan-timbalan pengerusi jawatankuasa pengelola, setiausahanya Mat Aziz Lani serta jawatankuasanya. Berita selanjutnya. Niat baik seorang warga emas di Batu Berendam untuk menumpangkan tanah miliknya kepada seorang anak saudara bagi mendirikan sebuah rumah di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT, Tajaan Rizda dibalas sebaliknya apabila tanah berkenaan disedari telah dipindah milik kepada cucu saudaranya secara tidak sah. Awi Ismail, 76, pergi ke Pejabat Tanah Daerah Melaka Tengah bagi menjelaskan bayaran cukai tanah berkenaan. Namun, dia terkejut setelah tanah berkenaan didapati telah dipindah milik kepada seorang lelaki berusia dalam lingkungan 45 tahun yang dianggap sebagai cucu saudara. Dan saya mengambil pendekatan untuk mewarkan isu ini supaya memberi kepada rakyat agar jangan sampai tertipu. Ramai kita tengok kes-kes ini yang tangkap pejabat saya yang kena ni banyak makcik-makcik lah. Pakcik-pakcik orang tua-tua. Warga emas. Yang tak tahu menahu sebenarnya owner land owner ni lah makcik ni sendiri, Puan Awi Ismail. Tetapi oleh kerana ada satu rayuan daripada saudara juga, ingin mendirikan sebuah rumah di atas tapak ini. Dan makcik ini pun bersetuju memberi pada saudaranya untuk buat sebuah rumah PBR, rumah Rizda. Okay, macam PPRT yang berharga RM33,000. Dan mereka... Owner sekarang ni pun mengajaklah makcik ni ke pejabat untuk membuat transaksi. Dan saya dipahamkan oleh makcik ni bahawasanya transaksi itu dia tidak ada tangan-tangan ni pada pindah milik.